Aduh, baru bangun ini. Mana hari ini harus ngangkut tanah lagi? Truk udah habis bensin apa belum ini? Nah, harus cepat-cepat sekarang ini. Nanti gak dapat orderan nanti. Dimarahin bos, gak dapat uang. Aduh, di mana truku ini? Pasti si Saputra yang bawa ini. Padahal aku kemarin taruh di sini. Saputra, Saputra. Harus aku cari Saputra ini. Bawa truk gak bilang-bilang. Mana udah sore lagi ini. Awas sampai belum datang dia ya. Kalau aku dimarahin bos, Saputra yang aku marahin balik. Harus cepat-cepat ini. Saputra, di mana kamu? Aduh, truknya ini. Baru gua sebentar, udah mati lagi. Mana ini? Malah coba lagi kepalanya ini. Ini juga copot. Nanti kalau ketahuan si Jarwo, bisa dimarahin aku ini. Ngambil gak izin-izin lagi. Aduh, gimana sekarang ini? Weh, Saputra! Aduh, ini ternyata drakku di sini. Weh, Saputra! Kamu apain drakku? Aduh, datang si Jarwo lagi ini. Belum sempat memperbaiki aku ini. Bisa dimarahin sekarang ini. Aku harus bawa kuping yang tebal sekarang ini. Dengar ceramahnya si Jarwo. Kamu ini ambil drak, gak bilang-bilang. Kamu tahu gak aku lagi banyak orderan sekarang? Aduh, maaf Jarwo. Tadi aku gak ada motor. Makanya aku bawa drak kamu. Cepet-cepet tadi makanya gak izin. Mau cepet-cepet, mau gimana? Kamu harus tetap izin lah. Biar aku gak kemana-mana nyariin truknya. Ya maaf Jarwo, lain kali aku gak gitu deh. Lata aku mau ngangkut tanah ini sekarang. Nanti bosku marah lagi. Aduh gimana ini, mau dibawa lagi. Ini kalau dilihat truknya kepalanya ini patah. Bisa dimarahin lagi aku ini. Minggir kamu, minggir. Ya. Hah? Ini kenapa ini? Besinya kok patah? Saputra ya! Aduh, gak kena lagi. Kenapa Jarwo? Ini kenapa ini truk kepalanya begini? Tadi gak sengaja aku tabrak pohon. Maafin aku Jarwo. Aku tadi niatnya mau benerin, tapi kamu keburu datang. Aduh, kamu ini. Udah bawa gak izin. Sekarang trukku dipatahin. Saputra. Maafin aku ya Jarwo. Aku gak sengaja. Udah, bantuin keluarin nih. Biar cepat aku ngangkut tanahnya. Cepat Saputra, tarik. Aku tarik ini. Wah ini dinaikin juga gak bisa ini. Wah aku harus copot dulu ini. Ntar aku delas lagi. Ini lihat kerjaanmu Saputra. Truku gak punya kepala sekarang. Pintu gak punya lah. Maaf Darwo, kan aku bilang gak sengaja. Aduh sekarang pintunya gak bisa ditutup lagi. Masa aku pegangin terus? Ikat aja Darwo, biar bisa ketutup. Kalau diikat aku gimana keluarnya nanti? Kan ikat sedikit aja. Nanti kalau mau keluar lepas lagi. Udah kamu cari tali dulu buat ngikat. Iya aku cari tali sekarang. Cepat Saputra. Aduh, keburu malam ini. Udah jam berapa ini ya? Semoga belum jam 5 ini. Nani Jarwo, ini talinya ini. Ah, cepat kamu ikat. Iya. Aduh, akinya habis lagi. Saputra, ini harus didorong ini. Akinya udah suak ini. Waduh, truknya banyak masalah banget. Gara-gara kamu ini. Iya, aku yang salah. Dorong cepat. Mana bisa aku dorong? Kamu berat, turun dong. Aduh, kamu ini. Ayo Saputra cepat. Gimana itu anak ya? Sabar dong Jarwo. Awas, ada motor. Iya, itu udah lewat motornya tuh. Terang Saputra. Ya, terus. Aduh, ini pintunya gak buka lagi. Pelan-pelan, aku takut ini. Iya, tenang aja. Udah aku pegangan kok. Ayo, dorong lagi Saputra. Ayo. Tolong. Saputra, kenapa kamu dorongnya keras banget? Duh, sakit banget ini, punggungku. Bantu Saputra. Aduh, sorry Jarwo, aku terlalu dorongnya. Cepat tolongin aku. Ya, aku tolong sekarang. Aduh, masuk lagi kepalanya ini. Aduh, baknya ini Jarwo. Aduh, sakit banget pinggangku. Aku nggak bisa bangun ini. Iya. Maaf Jarwo, maaf. Kok nggak sengaja dorongnya terlalu keras. Aduh, nggak bisa jalan ini, kakiku sakit. Aduh, gimana sekarang ini? Gimana ini gara-gara kamu ini? Lihat drakku hancur. Aduh maaf Jarwo, aku gak sengaja. Sekarang gimana caranya bangunin truknya? Ya, aku coba angkat dulu. Coba dari sana, kalau kamu bisa. Berat banget ini, kita mau cari bantuan nih. Kamu cepat cari bantuan. Aku gak bisa jalan, sakit kakiku sama pinggangku. Jadi mana ini? Wah, suara apa itu? Kok berat banget? Kayaknya ada yang terabrakan ini. Aku harus cek ini. Hah, ada truk nyungsep. Aku harus ke sana sekarang. Hai, kalian kenapa itu? Wah, kebetulan sekali kamu, Cep. Tolong kita sekarang di sini. Truknya Jarwo nyungsep. Waduh, kenapa bisa nyungsep sih? Ini si Saputra yang dorong kencang. Aku enggak bisa kenalin truknya. Makanya aku nyungsep ke sini. Oh, sampai hancur segini trukku. Aduh, kasihan banget kamu Jarwo. Ayo kita bangunin truknya. Ayo, cepet. Cepet. Kakiku sakit. Aku sakit banget ini sama pinggangku. Aduh, berat banget ini. Bantuin Jarwo. Bisa pasti kamu. Ya udah deh, aku bantu.
Wah, akhirnya bisa. Ini kamu terlalu sial, Sapudra. Udah truk dihancurin, aku disusupin lagi. Mana aku tahu kalau akan jadi gini. Jangan salahin aku dong. Ini udah nasib kamu ini. Nasib apa nasib? Celah kamu ini. Udah jangan ribut. Ayo cepet-cepet tarik truknya. Udah keburu malam nanti. Ayo cepet-cepet. Iya. Iya. Satu, dua, dorong. Iya. Iya. Semangat. Iya. Dikit lagi, ayo. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, dorong. Satu, dua, tiga, dorong. Ayo, udah bisa ini. Aduh, rusak banget truk ini. Gimana mau memadamkan pasir kayak gini? Sabar, Jarwo. Nanti aku bantu benerin deh. Ini biaya banyak ini kalau benerin. Kamu pikir cuma ngeluarin uang 500 ribu? Udah, jangan ribet di sini. Nanti selesaikan di rumah aja. Mending kita bawa truk ini ke rumah. Bener-bener, saya itu. Ayo kita bawa ke rumah dulu. Satu, dua, tiga, dorong. Aduh. Wih, ini udah kayak rongsokan ini. Gondrong lagi namanya ini. Empe-empe ini. Oh, udah hancur semua. Makan aja, Jarwo. Makan apa, Cek? Kata kamu empe-empe. Dimakan lah. Enak, kan? Ini maksudku trukku udah hancur kayak empe-empe. Ini udah sampai kita. Ayo masuk lagi dikit. Ayo, ayo. Dorong ke dalam. Ayo. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kakiku nanti dilindas. Nur. Truku, hancur banget ini gara-gara si Saputra. Aduh, kepalanya copot. Gimana aku cari uang kalau begini? Ini pembawa rezekiku hancur gara-gara kamu, Saputra. Maaf banget, Jarwo. Emang aku yang salah. Nanti aku bantu biayain buat benerin. Aku janji kok. Awas kamu gak bantuin ya. Ini satu-satunya truk kesayanganku ini. Cari nafkah pakai ini. Kalau gak ada ini, gak makan aku. Ya, ya aku janji bantu benerin. Ya Jarwo, itu Saputra udah mau bantuin kok. Kamu jangan sedih lagi. Besok kita bawa ke bengkel. Gimana gak sedih, Cep? Bagus-bagus dirusakin. Ya takdir namanya ini. Jangan dibawa ke hati. Apalagi terlalu keras dipikirin. Bisa sakit kamu nanti. Tenang, cobaan ini. Mungkin suatu saat rezeki lebih banyak. Ya Cep, makasih Cep udah nenangin aku. Aku gak bisa, udah gak bisa nahan rasa sedihku. Truku soalnya udah hancur begini. Ya udah, mending kita balik ke rumah yuk. Kamu makan dulu, biar kamu gak sakit. Aku gak pengen makan kalau gini, Cep. Aku yang beliin makanan, Jarwo. Biar kamu gak banyak pikiran. Makanan buat apa? Emang bisa ngembaliin truk aku? Setidaknya kamu biar gak pusing. Ya benar itu, Jarwo. Kamu jangan terlalu mikirin ini lagi. Yuk, yuk, mending ke rumah aku aja yuk. Nanti aku kasih makanan yang enak-enak. Ya udah deh, ayo. Sini, Saputra. Ikut makan di rumahku. Ya, aku ikut dah.